Rizky Billar dan Lesti Kejora kalahkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di pertandingan bulu tangkis. Pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora berhasil mengalahkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dalam pertandingan ganda campuran bulu tangkis Turnamen Olahraga Selebriti, Minggu, 16 Juli 2023. Diketahui, Billar bersama Lesti Kejora menang 2 set langsung atas Raffi dan Nagita dengan 21-12 dan 21-10. Kekompakan sang biduan berama suami terlihat begitu sulit diimbangi oleh Raffi dan Nagita sejak set pertama. Pada set kedua, Raffi mencoba mengejar ketertinggalan dan meminta Nagita Slavina untuk menunduk. Meski begitu, Raffi akhirnya tetap harus mengakui kekompakan Billar dan Lesti yang mampu membendung serangannya dan membalikkan keadaan di set kedua. Harus banyak latihan lagi, Lesti sama Billar jago. Kompak mainnya. Mereka sudah sering main, ucap Raffi Ahmad. Selamat buat Lesti dan Billar, gue masih harus latihan karena gue masih harus bertemu Valentino Jebret, imbuhnya. Lebih lanjut, Billar menyebut kunci kemenangannya adalah bersikap tenang dan tetap menikmati pertandingan. Lesti menambahkan, sebenarnya banyak miskomunikasi yang terjadi selama berlatih dengan Rizky Billar. Namun, Lesti mengaku mendapat dukungan penuh dari Billar sehingga dia bisa fokus dan semangat. Kami juga sama, enggak latihan. Sebetulnya kami miskomunikasi banyak, pas latihan. Tapi karena ini selalu dapat dukungan dari kakak juga, jadi semuanya bisa berjalan lancar, tutup Lesti. Sebagai informasi, Rizky Billar juga berhasil mengalahkan Aldi Taher dalam pertandingan tenis meja.